Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kita telah bersama-sama mengikuti proses konstitusional dalam pemilu 2019 ini. Semua pihak telah dengan sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya, meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan golongan dan pribadi. Pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, satu tahapan telah diselesaikan, yaitu sidang sengketa hasil pemilihan presiden. Suatu persidangan yang penuh dinamika, yang syarat dengan pesan-pesan, pesan moral, dan juga pesan-pesan yang baik untuk seluruh masyarakat. Syarat juga dengan proses pembelajaran. Kita ketahui bersama, MK telah memutuskan bahwa pasangan calon nomor 01 dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden 2019, dan dengan demikian Pak Joko Widodo didampingi oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin akan memimpin pemerintahan 5 tahun mendatang. Dan hari ini kita akan menyaksikan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Untuk itu, saya mengucapkan selamat bekerja, selamat menjalankan amanat rakyat, selamat berjuang untuk terus mencapai cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami sudah menghormati MK kemarin, dan ini tingkatan yang sudah paling tinggi bahwa kita menghormati prosesnya. Dan selamat-selamat itu kan kayak budaya barat. Iya, Pak. Di dalam kontestasi kita setiap kali ketemu, kita cipika-cipiki, kita sering, selama debat kemarin kita selalu mengucapkan kata-kata yang baik, jadi nggak ada masalah. Kalau kita mau selamat, selamat apa? Selamat kerja, selamat menempuh hidup baru, selamat apa? Ini nggak, ini budaya-budaya yang bukan keindonesiaan menurut saya. Kita sudah menghormati dan memberikan kesempatan, itu sudah jauh lebih tinggi makomnya.